ابن رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في <applause> الدارين امين. كان في <applause> الري غني فجاءه فقير يوم عاشوراء فقال له اعز الله القاضي انا رجل فقير ذو عيال وقد جئتك مستشفئا بحرمه هذا اليوم. Lituk tiani asrata am ani khubzin wa khamsata am ani lahmin wa dirhamin. Ada di daerah Rai. Ini kota di Khurasan. Kota di Khurasan. Antara Rai dengan atau Khurasan dengan Nesebur itu 160 farsah. Walhasil ini kota di Khurasan. Ada Goldi. Goldi itu hakim. Kaya. Goldi ini atau hakim ini kaya. Datang seorang fakir di hari Asyura kepadanya. Orang fakir datang ke orang kaya Yang diinginkan Paling banyak adalah Sedikit Berbagi dari kekayaannya Baik itu harta Ataupun uang Lalu si orang fakir ini Ngomong kepada Gaudi Gaudi Mudah-mudahan Allah memuliakan Gaudi ya, Maksudnya Anda Ana rajulun fakirun katanya orang miskin tadi itu. Aku adalah orang fakir, orang miskin yang memiliki keluarga. Wajib mustasfi'an bi Aku datang kepada kamu ini meminta bantuan, meminta pertolongan dengan kemuliaan hari ini. Jadi tawasul ini permintaannya diiringi dengan tawasul. Tawasulnya apa? Kemuliaan hari yang ia minta kepada kau tadi itu. Dengan kemuliaan hari ini atau karena kemuliaan hari ini aku meminta bantuan kepada kamu. Bantuannya disebutkan sama dia. Berikan kepada aku 10 am'an khubus. Anggap 10 potong roti atau 10 bungkus roti. Dan 5 anggap misalnya 5 kilo daging dan 2 dirham. Nah, 10 bungkus roti, 5 daging dan 2 dirham. Fa wa'adahu al ila waqti dzuhur. Dijanjikan sama Goti tadi itu waktu dzuhur. Apa yang kamu minta akan aku sediakan nanti di waktu dzuhur. nanti datanglah kamu di waktu duhur di sini. Udah pergi si orang miskin tadi itu, duhur datang. Datang ke Kodi, dijanjikan nanti asar. Ditunda sama Kodi tadi, asar aja asar. Mungkin dengan alasan macam-macam, Al sibuk dan lain sebagainya, asar. Ketika datang asar, nggak dikasih. Lam yuti syai'an, nggak dikasih apapun. Akhirnya Fadhah al Fakir galab. Orang fakir tadi ini pergi dengan perasaan yang hancur, perasaan yang Tersakiti sakiti, merasa tertipu. Famar Robinasroniin jalisin bibabib Ketika dia pergi dari rumahnya Goldi tadi itu melewati seorang nasoro yang sedang duduk di pintu rumahnya. Lalu orang fakir ini ngomong kepada orang nasoro bihaki syai'an dengan kemuliaan hari ini berikan kepadaku sesuatu nggak menentukan dia apa yang diminta apa yang diminta berikan sesuatu kepadaku kalau kepada kau tadi menentukan dia ini 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 kepada orang nasoro ini dengan kemuliaan hari ini berikan kepadaku sesuatu Fagala Nasrani wa Orang Nasrani berkata kepada orang fakir, hari apa ini? Gak biasanya ada orang minta dengan mengatakan dengan kemuliaan hari ini. Lah orang Nasoro tanya, hari apa ini? Kok hari, dengan kemuliaan hari ini, hari apa ini? Hanya disebutkan sama orang fakir tadi. Nah, kemuliaan hari ini, keistimewaan hari ini disebutkan bukan orang fakir yang bodoh tapi orang fakir yang pintar mengetahui kemuliaan hari Asyura disebutkan hari ini adalah hari Asyura hari Asyura ini ini itu, itu dan sebagainya macam-macam akhirnya karena melihat dan mengetahui kemuliaan dan keistimewaan hari Asyura langsung orang Nasoro tadi itu berkata kepada fakir udkur hajatak sebutkan apa kebutuhan kamu Sebutkan apa kebutuhan kamu. Fakat aksam tapi ajimil hurmah. Kamu telah bersumpah ha? dengan keagungan kemuliaan hari asyurok. Disebutkan seorang fakir, aku butuh roti, aku butuh daging dan dua dirham. Bersumpah nah. demi kemuliaan hari ini, berikan sesuatu kepadaku. Tanya apa hari hari apa ini? Ada apa? Kemuliaannya apa? Disebutkan ini ini ini, ini. itu istimewa ini katanya orang Nasoro. Eh, apa kebutuhan kamu? Sebut. Aku butuh ini, aku butuh ini. Dikasih sama orang Nasoro ini melebihi daripada yang disebut. asro hmm. asrata Fizah Hintoh Mintanya cuma 10 potong roti Ini nggak dikasih 10 potong roti atau 10 bungkus roti enggak Tapi dikasih 10 karung Gandum 10 karung Gandum Kemudian 100 kilo Daging Anggap bahasa kita nih 100 kilo daging wa isrin dirhaman dan 20 dirham padahal yang dia minta cuma 2 dirham dikasih 20 dirham jadi dua kali lipat daripada permintaannya ini berlipat ganda orang nasoro mengatakan hadza iyalika madum tahayyan fi kulli syahrin ndak nanggung hebatnya lagi orang nasora ini ngomong ini untuk kamu dan untuk keluarga kamu selama kamu hidup per bulan demi kemuliaan hari ini. Jadi setiap bulan akan dikasih seperti itu. Jadi bukan hanya hari Asura itu, tapi setiap bulan akan dikasihkan kepada dia hal yang sama seperti ini. Kenapa? apa? Karena kemuliaan hari ini. Demi kemuliaan hari ini. Jadi seakan-akan berjanji itu akan memberikan seperti ini setiap bulannya. Sudah. So, fa fakir ila manzili. Pulang ini orang fakir ke rumahnya. Fa lamajana al wa namal ghaobi fa sami'a ah hatifan yaqulu irfa' ar arasad. Farafa'a absahu fa absara mabniyan bila binatin min dhahab wa la binatin min fidda wa qasran min yakutatin hamra ya binu zahiru min bathini. Sudah, ketika datang waktu malam, tidur si Kobi, hakim yang dimintai pertama oleh orang fakir tadi itu, ketika tidur mendengarkan suara yang memerintahkan Kobi tadi itu untuk mengangkat kepalanya, untuk mengangkat uh, pandangannya, Irfa angkat kepalamu. Artinya, lihat atas. Melihat atas sikot itu, melihat ada istana, bukan terbuat dari batu bata, tapi tumpukannya itu emas dan perak. Bukan batu bata yang terbuat dari tanah, tapi ini emas dan perak, kemudian dihiasi dengan yakut. Batu Yakut merah, tembus pandang ini dari luar kelihatan dalam, megah, mewah, indah. Lalu tanya si Godi tadi itu, Ilahi Mahadzilmahadzamil Qasron. Hmm? Jadi dua istana tuh, satu istana terbuat dari emas dan perak, satu istana daripada Yakut Hamro. Godi tanya, Ilahi Mahadzamil qasran. Ya yeah Allah Milik siapa ini Dua istana ini Punyanya siapa Apa dua istana ini Katanya Allah Hadhani kanalak Lau hajat al fakir Ini Sebetulnya Milikmu Kalau kamu memenuhi Kebutuhan anak-anak fakir yang datang kepada kamu Falamma li fulanin karena kamu tolak dia kamu hanya menjanjikan dia tapi tidak kamu tepati tidak kamu beri akhirnya ini menjadi miliknya fulan Nasrani fulan asra itu terbangun Godi itu fantab maruban terbangun dengan rasa takut dan sedih Yunadi bilal Alangkah ruginya aku Jerit-jerit dia ini Alangkah ruginya aku, alangkah bodohnya aku Dan yang lain sebagainya Pagi berangkat si Kodi ini Datangi si Nasro, na, na, orang Nasoro tadi itu Didatangi Lalu Kodi bertanya Maza fa'al talbariha khair Apa yang telah kamu lakukan Semalam dari kebaikan katanya orang nasrani wakai apa bagaimana apa itu nah, ini diceritakan tentang mimpi tadi ceritakan tentang mimpi lalu si Gaudi itu ngomong kepada Nasoro bi nil jamila ladi amil tahu ma fakir bi alfin. jual kepadaku kebaikan yang telah kamu lakukan kepada orang fakir dengan seratus ribu. Jadi apa yang telah kamu lakukan itu, yang telah kau berikan kepada orang fakir, jual kepada aku dengan seratus ribu. Jadi mau dibeli sama Gold ini, mau dibayari. Seakan-akan dia yang ngasih orang fakir tersebut, dan orang Nasrani dikasih keuntungan lebih banyak lagi dari apa yang telah dilakukan, yang telah diberikan kepada Akhirnya katanya orang Nasara La bimil al Eh Setiap yang diterima itu mahal Aku tidak akan jual Yang diterima itu Dengan sepenuh bumi sekalipun Seluruh dunia ini Engkau Membayarku dengan semua yang ada di dunia ini, nggak akan aku jual. Karena apa? Setiap yang diterima itu oli mahal. Atau bil kasrain Apakah kamu pelit kepadaku dengan dua istana? Apakah antalas tabi Muslimin? Atau apa? Kalau bil kasrain Muslimin? azunar, katanya kamu bukan orang Islam jadi seakan-akan percuma yang kamu lakukan. Kamu bukan orang Islam. Fakoto azunar, az zunar ini yang biasa diikat di pinggang atau semisalnya sebagai tanda bahwa dia adalah orang nasoro atau bukan orang Islam. Kalau dia tinggal di negara Islam itu ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh mereka. Di antaranya memakai zunar, ya, atau juga rumahnya tidak boleh lebih tinggi daripada rumahnya orang Islam. Kemudian mereka harus membayar jizya pajak dan yang lain sebagainya. Lah, zunar selalu dipakai oleh mereka. Jadi orang tahu, oh ini bukan orang Islam. Orang tahu. kau nah, kalau di ngomong kamu bukan orang Islam percuma, nggak diterima apapun darimu, langsung diputus zunarnya dan dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haq masuk Islam sudah nyesel kodi ngelihat kemuliaan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Loh ini orang fakir datang ditolak padahal kaya ketika datang ke Nasara bersumpah dengan kemuliaan hari ini dikasih kebutuhannya per bulan bukan hanya untuk hari itu tapi per bulan demi kemuliaan hari tersebut per bulan. Eh, ketika melihat hasilnya ternyata disediakan oleh Allah di sana mau beli beli katanya oh kamu ju kamu beli dengan se dunia semuanya nggak akan aku kasih. Nah, oh, setiap yang diterima itu mahal. Nah, oh, kamu bukan orang Islam masuk Islam beres sudah. Besok ngomong kodinya. Ya apa yang ada penyesalan akhirnya

Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kita Untuk terus meningkatkan kebaikan Mendapatkan kebaikan Dan mudah-mudahan setiap Kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan Tidak kita sia-siakan Amin Allahumma Amin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Salamun salamun kami skill khitam Alaikum oh babana ya kiram وَمَا الذِّكْرُ مِنْ سُنَّةَ الْفُرَاعِمِ وَنُورٌ لَنَا بَيْنَ هَذَا وَالآخِرِ سَكَنْتُمْ فِي وَرَبِّ الْعِبَادِ wa antum marami wa aksal murad fa altus iduni bisof wil widad tamnahuni syarifal maqam Ana abdukum ya uhailal wafa Wa fi kurbikum marhami wa shifa Fala tuskimuni bitulil jafa. Wa mobiwa seling wala filmmana a moto wa ala hobikom wa lela ko wabiku. wa rahatura hi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawa fa la istu in ilal bu'di an ahli wal watan wa man hubbuhum fil hasyaqat qatan wa minni jami'al idham اذا ما الرب القلب ذكرو الحبيب ووادل اكيد وذاك الكسيب يم لو كمايل وَيَأْتُ الزُّمُ مِنْ شَوْقِهِ وَالْغُرَابُ أَمُطُ وَمَاذُرْتُذَا كَلْفِنَا وَتِلْكَ الْخِيَامُ وَفِيهَا الْمُنَى wa lam adnu yauma mandana lilasmil muhayaw wa shur mudam la in gurbati Waya tulahuzni waya kurbati Walihusnudhanin bikurbati Birobbi wahasubibihi ya Asallahu ya shfi galila sudut biwaslil habayib wa faakil kuyud Asallahu ya shfi galila sudut biwaslil habayib wa faakil kuyud Asa ya shfi ghalil as-sudud habayib wa faakil kuyud Farabbi rahimun karimun wadud Ya jodo ala man yashabil maram Walhamdulillahi rabbil alamin Masalli awdala salatin ala makhlukati Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakaradzakirun Wa ufalan zikrika wa zikrihil ghafilun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakaradha kirun Wa ufala ghafilun Allahumma salli afzal as-salatin ala as'ani makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakara zakirun Wa ghafalan zikrika wa zikrihil ghafilun Rabbana fana bima'alam tanara فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقيا علما نهضا بالحر ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرر بالرضا منك الأيون واقضي لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون Ghafir wa sur anta akrama man satar Wa salatullahi tawshal mustafa Mat ilal haki da'ana wal wafa Bi kitabin fi linasi shifa Wa alal alil kirami syurafa Wa ala sahbil masabihil hurar Allahumma hdina bi hudak wajalna mimman yusharun fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala tajalna mimman khalafa amraka wa asak wa wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil al azim Masya Allah, wassalam ala sini Muhammad. Biftahi babi rahmatillah Adadama fil La salatan wa salaman Daimini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi tha'atik farahi wa sururi wa fi mardatik jami'a 'umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa mutali' ala sarairi wa niyyati, jami'a hajati wa firdh dhunubi wa syiati. wa tajawaz an khatiati wa zallati, wa jami'a hasanati fi wa, mayati, wa kubni fi ma wa ma yati, uktubni fi hayati Usluk bisa bila najati wihayati hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridak Musaslimun likadak Faktub ni min awliyaik Usluk bisa bila udak Wal hikni bi asyak Hasil ni biman yusilu ni ilaik Wajman ni biman yajma'u ni dalam amali salih hati Mayuji bulasil faladek فاتها بني القبول والإقبال وصلاح كل حال الله تدرسنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمسلمين صلوات الله والسلام على المعلم وأزواج رسول الله وآل بيته وذريتي وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا لركن بن شا... ماجد الله بن عيسى بدر بن أحمد وسنة بن بدر بن أحمد بن فقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسنة الشيخ عبد الرحمن السقاف وابن بكر سكران والأمان المخضر وإخوانهما والحي عبد الله يدرس وابن أبي بكر على دين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم والأخي أكرم بن سالم والحي أحمد بن محمد الحبشي الشيخ عبد الرحمن محمد الجوفي على عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان الدنيا زبين بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارس كتب الارشاد وغوث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفرهم وجود الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفرهم من شيخهم مدر مدرهم ومدرسهم ومحبهم المتعلقين بهم من والدينا ووالدكم وامتنا وامتكم وامت وموت المسلمين ان الله يدر الشام برحمه المغفر والسلام والجنه المسلمين ويختم لنا ولكم مسلم بعد الرجل العلم في خير الله وسلم عند الله ان من الذين يستمعون القلا فيتبعون عسنا وأن ينور قلوبنا بالإيمان والإسلام وأن يحققنا حقائق الدقوة ويرزقنا الأعمال بمقتضى على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى من نوز الصلاة ونمر الحمار وعلى من نوز شيخنا نوينا وما قصر وما ترب ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بهدوء اللهم إنا نسألك يا اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وعاجل ما علمنا منه ونعوذ وأنا أعوذ بك من الشر كل عاجل معلم ما علمنا منه اللهم إنا نسألك علم لا دون مشرب سلام يا غني اللهم أصلحني وذري وجل حاجات كل مقضية دينية ودنيوية وأخرى بجاه خير البرية اللهم يا من بيده ما قليل الأمر كلها وإليه يرجو الأمر كله يا عليم فتاح عليم فتاح عليم فتاح علينا فتحا قريبا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وقفنا ما من شر ما تأتي به الأيام والليال على ألا صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين